Langkah pertama buat rajutan bulat. Untuk proyek ini, saya membuat 88 rajutan bulat. Alat dan bahan yang digunakan adalah hakpen merek tulip ukuran 4. Berbagai warna benang kombinasi warna hijau. Buat magic ring dan isi dengan 12 tusuk dobel. Dua rantai ke atas. 12 tusuk dobel. Tusuk kedua. Tusuk ketiga. Tusuk keempat. Tusuk kelima. Dan seterusnya sampai ke-12. Hampir ke-12. Akhiri dengan tusuk selip. Lanjut lingkaran layar kedua. Naik dua rantai. Satu. Dua. Lanjut 18 tusuk dobel. Akhiri dengan tusuk selip dan potong. Jangan lupa sisa benang diselipkan di belakang. Biar menempel, ujung benang dipotong pakai api. Buat total 88 bulatan ya. Nah, ini sudah ready 88 bulatan. Kita mulai sambung dengan jarum dan benang nilon. Tambah rajutan ketiga. Satukan ujung bentuk segitiga. Satukan ujung yang lain. Tambahkan rajutan keempat. Susun bentuk segitiga ke atas dan ke bawah. Satukan. Lanjut sampai 22 baris. Kalau dua layar disambungkan jadi seperti ini. Tambahkan manik-manik agar lebih cantik. Tambahkan layar ketiga. Menempelkan dua layar ini dengan cara dijahit tangan. Akan lebih mudah menempelkan jika rajutan dibalik. Tempelkan rajutan, sesuaikan dengan pola segitiga. Tambahkan manik-manik.
88 rajutan telah terpasang. Saatnya menyatukan ujungnya. Ini ujung-ujung yang akan disatukan. Satukan dari arah belakang. Sudah tersambung, lanjut kita balik rajutannya. Tambahkan manik-manik lagi. Saatnya menyambung alas. Tetap kita satukan dengan dijahit. Tambah manik-manik. Selesai, Bunda. Selamat mencoba.